perkembangan-perkembangan di pemukiman mualaf ini sudah mulai terlihat. Artinya di sini, di samping pendidikan-pendidikan para mualaf di bidang keagamaan, juga pendidikan-pendidikan mereka untuk umum. Sehingga ini perumahan-perumahan pun sudah mulai terbenahi dengan minimal agak sedikit ada pertumbuhan-tumbuhan. Ya, 2019 kita alhamdulillah sudah dibantu dengan terbikinnya jalan ini, artinya jalan lurus ini, sehingga di sini sudah mulai terlihat bahwa pemukiman ini sudah mulai berjalan. Pertama kita itu di sini kekurangannya air, air juga pemanfaatan listrik juga penerangannya ini, karena ini untuk ada dua paket KWH atau dua box untuk 40 rumah gitu. Kita pun sedang mengusahakan bagaimana sosialisasi dengan PLN supaya bisa mereka mendatangkan tiang-tiang atau jaringan ke sini. Minimal kita membutuhkan 8 tiang atau 9 tiang supaya pendidikan dan pembinaan terhadap mereka bisa berjalan dengan baik.